Hey, welcome back to YouTube channel Alif Irfan. Ah, mantap. Okay guys, hari ini kita berada di court futsal. Oh, first time mantai, kita mantai. Main sukan mantai, di luar. Ya, yeah, mantai. Okay guys, macam korang tengok, sebelah sini adalah tim senior. Uman Jakarta. Tambah api, api. Tunjuk muka api. Tim senior, talent sekali. Manja Galilea. Okay, dan di sebelah kanan Alif ada tim junior. Oh. Empat orang dari Jim Jim ya. Okay, apa tagline? Komun ate. Tukar dah. Okay, satu, dua, tiga. Komun ate. Okay, alright guys. So, kita nak main futsal lagi ni. Team senior lawan team junior. So, dua, tiga, empat, lima. So, tiga, empat. Yes, memang. Sebab hari ni guys, macam Ali kata semalam, hari ni kita akan show our talent baru. Pindah junior. Okay, so jom kita bawa masuk talent baru kita orang, Meme. Let's go. Jom Cina. Let's go. Wey, Mimi, mantap. Okay, Mimi, perkenalkan nama sikit. Hai, saya Norsha Mimi. Saya berasal dari Pulau Pinang. Orang Pinang. Umur saya 23 tahun. Sama. Okey, itulah. Nanti perkenalan nanti kita akan tunjuklah. So hari ni kita nak main futsal sebab junior dah ada team junior. So senior dah ada team senior. Okey, tapi apa yang Ali tahu, Mimi ni pernah main futsal? Pernah. Sudahlah. Position ni apa? Position lebih kepada keeper. Okay, hari ni kita nak tengok dia punya skill keeper macam mana. Sebab dia kata dia pernah main futsal. So, let's go. Kita warm up dulu guys. So guys, okay, sebab kan Mimi kata Mimi keeper, jadi kita nak try rembat dulu. Nak try shoot, tengok Mimi boleh tangkap tak, okay? Boleh. Alright, lepas tu baru kita akan mulakan perlawanan antara junior dengan senior. Okay, Mimi ambil tepat. Okay, satu, dua, tendang. Wow. Baik, keeper. Ani. Anigo. Apa? Mantap. Wey. Sai. Okey, api. Api. Ya. Lagi. Okay, Laming. Alright, Ming. Go, Ming. Boom. Woo! Okay, Isha. Go, Isha. Isha. Woi! Dekat dah. Sikit lagi. Ready, Mimi? Okay. Boleh. Okay, alright. So, jom kita mulakan senior versus junior. Di mana pasukan senior menentang pasukan junior? Tanpa membuang masa, mari kita saksikan perlawanan epic ini. Ya, itu sorakan daripada tim junior dan kita tengok sorakan daripada tim senior. Okey, nampaknya bola pergi. Okey, nampaknya Anik di situ membawa bola dan membagi kepada Sulung. Sulung membagi kepada Alif Irfan dan di situ
Nampaknya bola dah sekarang pada Lamin. Okey Lamin. Okey, gagal di situ. Anik membagi kepada Boy. Boy mempunyai peluang yang cantik. Boy. Ah, bola belakang. Gol! Gol pertama daripada Alif Irfan. Woo! Begitu easy ya menjaringkan gol. Jaringan daripada Alif Irfan. Mantap sekali. Lupa Alif nak bagi tahu. Pemain hari 3 gol ya. 3 gol menang. 3 gol. Alright. Okey, anda bersama kembali dengan pengacara Al-Afiq Jeffrey. 1-0 untuk tim senior, 0 untuk tim junior. Okey, perlawanan bermula kembali. Oh, Isha membagi kepada Eric. Aku tak tahu. Peluang di situ cantik sekali. Oh, Anik. Oh, Lionel Messi di situ. Oh, agak bergelut di situ ya. Okey. Oh, sulung. Woi! Cantik peluang di situ. Oh, terkena paha Elris. Oh iya, oh begitu, oh defense yang begitu kuat, hey. Okey. Oh, Alifah membuat si skill Cristiano Ronaldo ya. Oh, okay, sangat cantik. Woi, terlepas. Oh, Aiman begitu rancak sekali. Oh, dihalang oleh tim senior. Oh, cantik sekali skillnya. Woi. Ini, cantik daripada Lamin. Oh, ada. Oh, gila. Oi, begitu baik sekali skillnya. Oi, tapi berjaya diselamatkan. Oh, di situ kita melihat Aiman begitu rancak di depan. Oi. Keluar daripada tim senior. Begitu cantik sekali tendangan daripada Anik Hakim. Gila. Dua mata untuk tim senior. Kini pasukan senior tinggal lagi satu gol. Jika mereka berjaya menjaringkan gol, ini bermakna tim senior akan menang game ini. Allah. Oh, bergelut di situ. Isha di depan. Mantap sekali. Tapi berjaya dihalang oleh Boy. Cantik sekali peluang itu. Yeay. Peluang yang sangat-sangat cantik di situ. Tapi sayang sekali. Anik merupakan player futsal. Wakil asrama pula. Wakil Sukma. Sukan Sukma. Tolong pun sama. Ui. Betul. Oh, sikit lagi sayang. Tapi sudah cantik. Oh, sayang sekali. Okay, nampaknya Mimi menukar posisi ya dengan Lamin. Kini Lamin menjadi keeper bagi tim junior. Okey, di sini kita berapa. Oh, bola berjaya ditangkap oleh Aiman. Oh, sayang sekali. Oh, okey, bola kini berada daripada kaki Anik. Dan gol! Whistle penamat ini menandakan kemenangan untuk tim senior. Oh, cantik sekali jaringan daripada siapa bang? Boyra. Boyra. So 3-0 permainan menang tim senior. Altia. Tapi macam mana senior ada laki semua? Ya, senior layak untuk menang sebab dia laki semua. Kita wanita-wanita ada yang lepas tu yang gemuk-gemuk ada. Jadi stamina tak ada. Manja kali dia. Tak apa, sini hebat sini. Saya gui. Mantap. Okay. Alright. Hey, bagi Mimi easy ke sini? Ini ada pun ni biasa-biasa rupanya mantap kali. Okay guys, so itu saja konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada next episode. Sorang bapa, tarik bapa. Bye-bye channel Firfan. Mantap.